Puasa kita ni kena jaga diri kita daripada benda yang membatalkan puasa. Benda batal puasa ni ada 7 kali. Yang pertama makan minum. Maka kalau kita dok makan dok minum orang baik subuh, maka batal puasa kita. Dalam mazhab Syafi'i kita ni, nah, kalau orang baik ataupun masuk waktu dah kita dok makan lagi, batal puasa. Ada mazhab lain boleh makan, boleh minum sampai sudah baik. Tengah-tengah dok baik tu boleh makan lagi. Tak ada mazhab lain. Nah, orang dok baik Allah, ya pun dah lagi dok minum air lagi. Maka mazhab demo tu lepas orang baik. Ada pun mazhab Syafi'i kita dok. Nah, di antara sahur dan kita nak baik subuh, ada masa orang panggil imsak. Wajib kita kena berhenti makan minum. Dah. Maka 15 minit di antara subuh dengan kita makan sahur, kita jangan makan po. Berhenti habis. Itu cara. Tapi kalau kita nak makan lagi boleh. Jangan widah masuk waktu. Buka orang baik. Kita tengok di takwe, subuh masuk buka 5. Nah. Buka 5, 15 kita kata. Maka kalau tak bilang bel amat, buka 5:20 baru bel. Kita nak pakai sedap, patah masa kita. Maka kita nak kira dia orang bel. Dia kira di waktu masuk, mengikut takwin kita nak tengok. Begitu juga orang buka puasa. Orang bel tu bukan waktu buka puasa dah. Wajib kita kena tengok takwin tu. Orang bel buka 9:30. Maka kalau orang pergi bel silap, nak buka 9:25 ben dah. Kita pergi buka puasa, maka puasa kita batal. Ada orang kata, ikut ya, tak bila tanggung. Dah, tak bila tak tanggung. Kerana tak bila dia silap. Dan tak bila ni tugas dia tolong royak korang kata waktu sampai dah. Agak tu ya. Adapun kita nak berok makan, kita nak buka puasa, tiap-tiap orang wajib fardu ain atas dia, dia kena cek sendiri. Dia kena tengok je dia, kena tengok waktu letak kuih sendiri. Nah, kalau kita ni dah harap atau bila, atau bila kita tak silap, tak apa. Tapi kalau tu bila silap mungkin buka puasa, maka wajib berkena qada. Tak bila tak tanggung. Nah, walaupun dia silap.